Oke, guys, saya udah sampai di depan ini kuil kuil Sangko Inari. Nah, Sangko Inari. Oke, orang yang berfoto ya. Nah, ini adalah kuil Sangko Inari. Semuanya pakai merah-merah ya warnanya. Ini bukan partai ya. Ini adalah ciri khas. Tapi nanti deh kita balik ke sini pulangnya ke kuil Inari. Ini kuil Sangko Inari. Kuilnya orang Jepang. Wah, ramai banget ya. Nah, mereka hanya untuk beribadah aja ya. Untuk berdoa setahun sekali mungkin ya. Oke. Penuh untuk berdoa. Antri untuk berdoa ya. Oke. Dan ini. Sorry. Ini adalah Emma. Ini adalah Emma ya. Nanti ditulis. Kalau beli nanti digantung di sini ya. Oke, ini tulisan loh. Ini tulisan ya. Ini tulisan Jepang, mungkin orang Jepang ya. Kalau orang Indonesia ada mungkin tulisannya bahasa Indonesia ya di belakang sini ya. Kalau orang Amerika ya tulisan bahasa Inggris ya. Tapi di sini rata-rata tulisannya Jepang. Mungkin orang sini yang percaya karena orang sini yang percaya. Ini tuh 500 sen ya beli ini ya. Nah, itu ini berdoa tulisannya. Ini kan makanya gambarnya semuanya cinta ya. Love it, love it, love it. Mungkin ini nama ya, nama utama, nama dia dan nama pacarnya. Kalau enggak nama dia sebagai istri dan suaminya, seperti gitu lah. Oke. Okay. Nah, ini adalah Tori. Ini gerbang cinta, gerbang jodoh ya untuk orang Jepang. Masuk ke sini. Tori. Nah, dan ini adalah Tori. Bedanya begitu. Kalau kuil Buddha nggak ada ininya, nggak ada torinya ya, kuil Buddha. Tapi kalau kuil Jepang ini yang beragama Shinto itu ada torinya, guys. Ada gerbang Tori. Ternyata ramai, guys. Kirain, saya kira sepi ya di sini. Karena ini hari libur, libur panjang semua sewilayah Jepang. Jadi ini kebanyakan pengunjung itu yang berada di Jepang, pengunjung lokal. Adapun orang asing ya sudah tinggal di Jepang, baik itu pekerja, mahasiswa atau apalah gitu ya. Bukan pengunjung internasional ya, pengunjung mancanegara. Untuk hari libur mulai buka jam 9 ya sampai setengah 5. Hari libur aja ya. Hari libur sekarang kan, libur Jepang ya. Kalau hari-hari biasa bukanya jam 10, guys, sampai jam 5. Jangan coba-coba lebih dari jam 5, oke. Dan untuk tiketnya ini pembeliannya. Tempatnya ya, pembelian tiket. Harga 500 yen ya. 500 yen untuk yang dewasa ya, 500 yen. Anak-anak 200 yen kalau nggak salah. Oke. Hai. Kita ini. Hai. Mate masu. Hai, dozo. Hai, arigatou gozaimasu. Jadi ini, guys. Ini adalah tiketnya ya. 550 yen ternyata sekarang naik ya. Kirain bukan di Indonesia aja. Di Jepang juga sama. Kalau libur panjang itu naik ya.
50 yen naiknya. Kayaknya untuk petugas ini nih yang cek apa? Cek suhu ya. Cek suhu COVID. Nah, itu ya, cek suhu. Itu kan ada petugas, sekarang mah tambahan satu orang. Enggak, dulu kan enggak ada, cuma satu orang. Sekarang satu tambah jadi dua orang petugasnya. Nah, itu kan untuk digaji dari sini uangnya. Kali sotoy abang. Ya, lanjut masuk. Ini kita cemas. Wow. Ini dia tuh. Masuk langsung di halamannya. Wow. Masih kelihatan seni tuanya. Iya. Nah, inilah dari depannya. Wah, oh, 4 lantai ya gedungnya. Apa? Kastilnya ini 4 lantai. Jadi setiap lantai ada apa namanya? Museum ya, baju-baju kerajaan. Tapi di sini itu baju kerajaan aja ya. Kalau untuk pusaka-pusakanya kayak samurai, alat-alat bekas apa? Samurai, senjata bintang kayak bekas ninja ya, ninja. Ini enggak di sini sekarang. Jadi di Gipu Kastil dipindah ya. Di sini itu hanya baju-baju perangnya dulu zaman kekuasaan Oda ya. Dari kekuasaan Oda masih Oda dan Edo. Oda dan Edo. Ini bajunya ada di sini. Baju perangnya, yes. Gitu-gitu. Kita masuk ke dalam ya. Wah, gila. Andrenya lihat mau gimana masuknya ya. Waduh. Tapi kita terpaksa harus masuk walaupun antri begini ya. Lihat gila. Aduh. Gila. Kalau bukan untuk video, alas ya. Lebih baik pulang lagi ya. Antrian seperti ini. Panjang banget antriannya. Wow. Saya harus ngantri. Seperti ini antriannya. Mau masuk ke dalam. Wow. Oke, guys, ini adalah antrian ya. Kita harus bersabar karena di sini itu apa namanya? Disiplin antri ya. Enggak boleh nyerobot. Jadi begitu panjangnya saya harus berjuang sampai ke sana. Muter baru naik ke atas. Banyak ya, entah ini berapa ratus orang yang antri. Saya kira orang Jepang itu tidak suka dengan sebuah sejarah ya. Ternyata antusiasnya cukup tinggi ya untuk di hari libur begini. Mereka mau bersabar untuk menunggu apa sebuah antrian ya. Sebuah antrian. Mereka tuh menunggu antri ya. Wow. Wah, gila. Pengennya sih keluar aja nih dari antrian udah kayak gini. Kita takut kan, dikirain tuh COVID-19 ini nggak jadi apa ya mengurangin pengunjung ya, merasa ketakutan. Ternyata orang situ nggak takut juga sepertinya sama COVID ya. Dan di depan saya ini ada itu pohon usianya 650 tahun, tua banget itu. Dan itu udah kena petir tapi masih tumbuh kok. Pohon akar-akarnya gitu masih berdaun ya, cabang-cabang rantingnya. 650 tahun, usia yang paling tertua, pohon paling tertua ya wilayah sini. Nah, sekarang saya udah berada di depan pohon ini ya. Pohon ini dijaga ketat ya, tidak boleh tersentuh kayaknya oleh tangan. Jadi dipagar ya, pakai pembatas ya. Gila ya, di depan kastil ini ada pohon yang sudah berusia 650 tahun. Ini ada pohon keramat yang sudah dikeramatkan ya oleh orang sini. Lihat dari dekat. Wow. Atasnya pakai atap segala ya, tapi hidup ya, ini ranting-rantingnya hidup. Kita lihat ya,
banyak ranting yang hidup dari akar ya. Akarnya itu keluar dalam, berarti dia masih hidup. Inilah yang dipercaya, pohon ini penjaga kastil ini. Para roh leluhurnya ini bersemayam di pohon ini. 5 tahun silam yang lalu ini kena petir. Kena petir. Jadi runtuh pohonnya dan dipotong sepotong saja seperti itu. Nah, dipotong. Dan ini masih hidup. Ada atapnya di samping kastilnya ya. Ini kastil Inuyama ya. Sampingnya. Nah, dan ini pohonnya. Oke, jelas ya. Nah, dan ini guys, kita dikasih karet pas apa? Plastik untuk melastikin. Jadi yang namanya bawa sepatu dibuka alasnya kayak masuk ke masjid ya, terus dikresekin sepatu kita. Oke teman-teman, akhirnya kita bisa masuk ya ke dalam. Sambil saya bawa plastik ini, dalamnya itu apa? Sepatu. Ini pakai tangga, hambalannya masih kayu ya. Ini semua bangunan semua kayu ya. Ini kayu semua. Ya. Nah, dalamnya kecil padahal ya. Ini lantai. Ini semuanya pakai kayu ya. Waduh. Jadi saya mau lihat dulu di atas. Jadi kita tuh naik dulu ke atas. Setelah dari atas, baru turun ke bawah. Jadi kita nggak dikasih waktu panjang. Ini sebentar, karena pengunjungnya banyak banget ya. Waduh, nggak puas. Gila. Ini kayu semua lantainya. Ya, ya, ya. Ini semuanya kayu guys. Wow. Ini masih gelondongan kayunya ya. Kayu pinus ya. Ini kayu pinus Jepang. Nah, saya lihat keluar, wah. Wah, di luar jendela lantai 3. Ini jendela lantai 3. Ini papan ya, tebel papan. Entah berapa senti papannya. Tebal kayaknya. Wow. Kayaknya saya bisa gede apa ya. Ini belum rekonstruksi baru ya. Masih 90% ini. Bangunannya masih yang original sejak dibangun. Nah, ini teman-teman zaman konstruksi purba ya. Konstruksi zaman dahulu kala, zaman kekaisaran Jepang ini. Makanya kenapa ini kastil Inuyama itu disebut kastil tertua di Jepang ya tadi. Konstruksi kayunya kokoh ya. Hambalan kakinya ini yang sudah dikonstruksi ya. Hambalannya aja, petapakan kaki, hambalan tangga. Hambalan tangga ini dilapis dengan kayu. Dan saya dihadapkan dengan kayu-kayu gelondongan besar begini ya. Wow. Dan setiap lantai ada petugasnya ya, petugas untuk menjaga. Jadi kita masuk turun dua, naik dua ya. Nggak semuanya bisa main naik. Roboh ini bangunan. Orang ada ujungnya pengunjung. Saya nggak nyangka ini pengunjung begitu berantusiasme melihat tempat kayak gini aja ya. Karena ini sebuah warisan leluhur nenek moyang mereka yang ditinggalkan ya. Karena banyak waktu itu zaman peperangan, perseteruan antara kerajaan sama kerajaan ya, perang saudara. Terus di zamannya siapa? Tennoji itu. Jadi semua dihancurkan. Banyak kastil-kastil Jepang yang keren dulu itu dihancurkan guys.
sayang ya. Nah ini itu lolos dari penghancuran. Itu salah satu kastil yang lolos dari penghancuran di zaman itu. Ini tempat apa ya? Enak tempatnya. Jendela ya, udah. Nah, saya bisa naik nih ke lantai atas. Wah, saya kayak raja nih. Oke, permadani merah. Saya bisa ngeliat. Cuman ini ya, ternyata banyak foto-foto di zaman-zaman kerajaan ya. Ya, ini adalah foto-foto zaman kerajaan. Ini penampakan saya dari atas. Saya hanya bisa ngelihat pemandangan tinggi. Dari ketinggian. Nah, inilah maksudnya dibangun nih seperti menara tinggi di atas bukit ini untuk memantau ke bawah ya, memantau serangan musuh. Seperti itulah. Rata-rata di zaman kerajaan pasti kastilnya itu di atas bukit ketinggian. Dan ini padat penduduknya ternyata ya, kalau kita lihat dari atas. Guys, nanti di sana itu tuh saya bikin video lanjutan besok apa lusa ya, itu sebuah prasasti sejarah Jepang juga di sana. Next, saya ini sekarang antri ya, nggak bisa lama buat nge-review. Antri tempatnya, jadi didorong bergantian, jadi kita nggak bisa santai-santai ya. Beres, turun langsung. Saya salah ngambil waktu ternyata. Wah, ini atap paling atasnya ya. Wow, bahannya bahan kayak keramik ya. Dan ini ternyata masih kayu semua asli ya. Kayunya nggak ada rayap guys, kalau di sini memang wajar awet juga. Jadi di sini tuh nggak ada rayap. Kita lihat dari atas jembatan jalan, semoga itu juga ya. Wow, dan itu ada filter airnya di tengah-tengah semua. Dan ini dari depan, kawasan depan. Nah, itu kawasan saya. Ini itu adalah kawasan tempat tinggal saya, guys. Sebelah sana. Itu prefekturnya Gifu. Kalau yang barusan, Aichi-keng. Wow. Next saya bikin video karena di situ banyak sejarah yang harus diungkap juga. Banyak sejarah yang menarik guys. Itu di bawahnya lihat pekuburan semua, yaitu pekuburan pahlawan pada waktu itu. Di sini peperangan ya, ini menahan perbatasan, diserang oleh kerajaan Komaki waktu itu. Dan kerajaan dari penguasa Inuyama-Yuen ini kan di sini nih membuat perbatasan ya. Nah, itu akan saya review ya selanjutnya. Banyak sejarah yang menarik. Tetap stay di channel YouTube saya ya. Insya Allah memberikan manfaat dan tambah wawasan ya buat kita semua. Ini adalah wilayah Aichi-keng di atas ketinggian. Penguasa-penguasa. Ini adalah penguasa-penguasa dahulu. Dari satu kerajaan ke kerajaan penguasanya, satu kaisar ke kaisar, turun temurun. Ini
itu lukisan asli zaman dulu ya, masih dirawat. Ini itu di lantai tiganya ya, tetap konstruksi masih sama. Nah, konstruksinya mau tetap balokan-balokan begini ya. Sekiranya ukuran berapa ini ya, ukuran 50 kali ya, 40 mungkin, 40 kali 15 20 40 kali 20 kayaknya balokan. Nah, ini sepertinya ukuran 50 kali 20 balokannya. Wow, kayu semua ya. Wow. Nah, ini foto-foto yang sudah direnovasi ya. Cuman foto-foto aja ternyata di sini ya kebanyakan. Apa di bawah, lantai bawah mungkin. Yuk kita tunggu dulu. Dan saya harus turun bawah. Jadi teman-teman, ini itu sebuah sejarah yang harus dijaga ya. Makanya kita ya di negara kita ya, banyak sejarah-sejarah yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Tolong dirawat, karena itu juga jadi sumber ekonomi wisata ya. Oke, tetap dijaga, dilestarikan. Baik, untuk pemerintah juga dukungannya dari semua wisata yang berjenis itu peninggalan pada zaman dahulu nenek moyang kita dijaga. Nah, ini adalah peta lokasi kekuasaan. Peta lokasi kekuasaan waktu itu. Nanti kita sambung next video ngebahas tentang Oda Nobunaga, kekuasaan pertama memperluas wilayah Jepang dan mempersatukan kerajaan-kerajaan Jepang dan ditaklukkan satu persatu. Ya, mau gak mau harus berperang. Nah, ini adalah baju perangnya ya. Wow, ini adalah baju perangnya. Baju perang zaman dahulu ya. Ya, kita lihat dari samping baju perangnya. Kulit ya, dan dilapis dengan sepertinya apa ya itu ya. Nah, itu ikat, itu penutup kepalanya. Ya. Dan ini sarung tangannya ya. Sarung tangan berperang. Wow. Nah. Ini ada 4 baju dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, ini adalah generasi yang kedua. Bajunya beda ya, kostum perangnya. Ini adalah kostum berperangnya. Kuat ya, nggak hancur ya baju perangnya. Ada ini, oh ada, tetap ada pengawet apa, nahan senjata tajam ya, kayak jenis rantai gitu. Ini sepertinya lebih baru usianya. Ini alas, oh di tangan ya, pelindung tangan ya. Ini adalah pelindung tangannya. Jadi baju ini bukan sebatas sejarah kolosal, ternyata bisa memberikan sebuah cerita nyata di zaman sekarang. Wah, ini adalah peninggalan. Aduh, ini lengkap ini dengan sarung tangannya ya, pelayang ini. Ya seperti zaman film Nobunaga atau di zaman Kaisar, Shogun, kesogunan ya, baju-bajunya, kostumnya seperti ini.
warisan yang harus dijaga ternyata. Dan cuma lengkap ya dengan sarung tangannya ya. Bukan sarung tangan sih, ini sampai pergelangan tangan. Oh, dan ini. ya, ini seperti ini ya. Dan di belakang saya itu ada artefak apa ya, saya agak ngerti, peninggalan zaman dulu, jenis dari batu ya artefaknya. Zaman dahulu kan belum ada uang guys. Sepertinya ini alat tukar atau tidak, simbol dari sebuah jabatan. Banyak guys artefaknya ya, artefak yang ditinggalkan. Apa ya? Pokoknya yang paham teman-teman tentang sejarah, mungkin kalian ngerti lah tentang artefak seperti ini. Simbol ya. Ada bunga sakura. Ini apa lagi ya? Ini adalah rapat, ruang untuk rapat, meeting lah, seminar ya dulu ya, rapat kerajaan. Terang nggak guys? Ini ditutup, kita nggak bisa masuk ya? Iya, ditutup, kita nggak bisa masuk ya. Harus ini kait apa? Tikar ya, tikar pandan zaman dahulu, rapih ya. Tikar ini asli ya, belum dirubah. Tikar ini masih asli, buatan prajutan zaman dahulu ya. Wow, ini itu tempat seminar, meeting ya. Kalau kita ngatur peperangan, serangan, nah disinilah dengan para pejabat militernya mengatur siasat dan strategi ya. Oke guys, lanjut. Struktur tipe independen dan jor. Struktur dahulunya seperti ini. Ya, masih sama ya yang ada dulu. Nah, saya coba turun ke bawah. Ada apa ini di bawah? Nggak ada apa-apa. Nah, kita langsung turun. Hanya bebatuan konstruksi ini ya. Ini gila, ini konstruksi batu untuk nahan penyangga dinding yang ke atas ya. Wow, batu-batunya segede apa ya? Wah, gelap. Ini konstruksi batu dasar ya. Pengunjung banyak banget. Oke, kita turun aja. Ini pintu keluar ya. Ini adalah gerbang utamanya di depan. Wah, ini adalah kayu ya semua ya gerbangnya. Ya, ini adalah gerbang utama.
Kastil Inuyama Yuen. Ini gerbang pertama dan saya keluar. Dan sekarang ini tuh udah agak sepi sekarang ya pengunjung. Karena ya setengah lima tuh ditutup ya. Setengah lima tuh kalau hari libur panjang begini tuh setengah lima, bukan sampai jam lima. Dan ini altar doa. Ya, kita masuk ya di sini. Sama. Ini juga sama ya. Tulisan-tulisan yang dibeli ya dan diikatkan di sini agar disampaikan kepada dewanya dia yang ada di langit. Seperti itu kepercayaan mereka ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, ini tiket pembeliannya. Jadi semuanya jadi uang ya. Jadi uang ya semua. Oh, ini tuh seperti kuil, tempat peribadahan, tempat berdoa. Sebelum berdoa kan dia bisa menepuk tangannya itu ya. Dan menyucikan tangannya itu di mana ya? Kalau di sini. Oh. Kok ini nggak ada batu mencuci tangan ya? Oh, di bawah kali ya. Oh. Nah, mereka ya seperti itu. Di sini banyak yang berfoto selfie ya di tori ini. Dan saya harus muter karena mereka sedang berfoto ria ya. Panas ya guys. Dan sekarang saya mau coba makan apa ya, takoyaki ya. Dan nanti saya beli sesuatu apa buat oleh-oleh ya. Miyage oleh-oleh. Wah, takoyakinya habis sepertinya guys. Karena pengunjungnya hari ini banyak ya. Kita cek dulu. Dan itu di depan saya toko buat oleh-oleh ya. Kalau bahasa Jepangnya ya miyage ya. Di depan kita. Nah, nanti kita nyebrang ke sana. Nah, mereka pulang, mereka berdoa, mereka datang menundukkan kepala. Mereka adalah punya kesopanan yang cukup kuat ya terhadap nenek moyang dia dahulu.
Oke guys, kita nyebrang deh. Kita cari oleh-oleh. Cari oleh-oleh apa aja lah. Seperti biasa ya. Olehnya kawas. Ini logo kawas di sini ya. 1.200 yen. Berarti sekitar 250 ribu lebih ya. Ya, 2.290 ribuan harganya nih. Terus rupiah. Ya. Logo kawas ya. Harga kawas. Saya mau cari gantungan kunci. Ini adalah sumpit 700 yen satu set. Ini sumpit ini 100 ribu ya. Dua kanan kiri. Ini adalah sepas keramik. Saya mau cari gantungan kunci. Ini payung. Ini buat pajangan hiasan ya. Harganya itu apa ya? 400 ribuan ya. Segede gini guys. 400 ribu ya. Action, kayak kalau bilang action figure dulu ya. Zaman kerajaan. Replika. Oke, replika kerajaan. Dan ini boneka. Boneka ya. Tuh ya. Kan ya harganya 2000 yen. Oh yang suka yang seperti ini. Rp2000 yen berarti 260 ribu men. Ya kawan-kawan, teman-teman kalau yang mau beli ini sekitar itu ya harganya. Rata-rata memang sih seperti itu. 260 ribu rupiah kalau rupiah ya. Yang begini ini nih buat dipajang ya di apa? Di ruangan. Saya mencari gantungan di sini. Nah, ini dia gantungan. Inu Yamayu kan. Ini. Warnanya ini nih. Tas mana yang bagus nih? Kayaknya keren ini. Yuk. Ini aja nih. Teratai. Bagus ya. Satu ini, apalagi ini. Oke, selamat tinggal Kastil Inuyama Yuen. Kita sudah tahu dalamannya seperti apa. Jadi waktu sekarang menunjukkan jam 17.13, sebentar lagi
Udah setengah 6 ya. Kurang. Ya. Cukup lama saya eksplor di sini memang. Dan ini kita harus turun ke bawah. Itu adalah batu monumennya. Batu yang udah berusia ratusan tahun juga. Karena batu peletakan pertama kuil ini, Sangko Inari ini. Nah, ini adalah batu peletakannya yang pertama. Dulunya nggak gede, kecil, tapi membesar sendiri. Saya lupa nggak mendekati batu itu memang karena ada yang foto-foto ya. Dan ini patung-patung para pendirinya. Ya. Saya hari ini udah terima kasih ya udah nemenin perjalanan saya hari ini. Semoga bermanfaat, menjadikan sebuah hiburan ya. Tambah wawasan juga. Untuk yang suka silahkan di like, di subscribe. Untuk yang penasaran atau ada sebuah pertanyaan, tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan untuk hari ini mungkin saya akan tutup acara saya karena memang sudah sore dan segera saya pulang ya ke rumah. Next saya bikin video selanjutnya untuk mengupas itu sebuah sejarah. Jadi intinya sih Kastil Inuyama dan di sebelah sana itu memiliki sejarah yang sama gitu, tapi tujuannya berbeda. Nah, nanti di sana juga saya akan kupas next video dari Inuyama Yuen ke Kastil Gipujo. Gipujo itu kastil Gipu. Kalau orang Jepang itu Gifujo ya bahasa Jepangnya. Kalau kita bilang ya tetap aja kastil Gipu ya. Nah, disitulah baru banyak sejarah yang ditinggalkan, baik pedang, samurai, baju perang, dan juga alat-alat senjata yang ditinggalkan bekas zaman ninja berjaya ya di sana. Karena di sanalah ninja dididik. Oke, tetap stay di channel saya agar kalian tahu. Bukan hanya sebatas nonton di sebuah film kolosal kerajaan ya, tapi akan saya videokan secara langsung sebuah sejarah yang masih tersisa dan masih ada. Ya, itu dia Kastil Inuyama Yuen di depan saya dari Bukit Ketinggian. Oke. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan, semoga kalian selalu sehat, selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan banyak rezekinya juga ya. Seluruh keluarga, teman-teman dimanapun, teman-teman berada. Oke. Okay?